Jazakallah kepada guru kami yang memberikan materi pada siang hari ini. Baik, kita mungkin yang saya ini itu tadi jawab. Yang mana kami ingin mengumpulkan pertanyaan dari kemarin-kemarin, jadi kami bacakan dan tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu, Ustaz, Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Apakah ada ayat lain yang turun dan di bulan Ramadan? Sekali lagi, Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Apakah ada ayat-ayat lain yang diturunkan selain di bulan Ramadan? Ada, dan banyak ayat. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di situ Allah turunkan Al-Quran. Nah, penurunan Al-Quran yang dimaksudkan di dalam ayat ini oleh ulama-ulama tafsir diartikan dalam tiga bentuk. Yang pertama, maksudnya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi itu pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala pertama kepada Nabi juga pada bulan Ramadan, tapi cuman surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi ayat itu turun pada bulan Ramadan, sedangkan ayat-ayat yang lainnya turun di bulan yang lain sesuai dengan kebutuhan Rasulullah di dalam mendakwahkan agama Islam. Jadi ada 23 tahun masa turun Al-Qur'an itu. Yang pertamanya di bulan Ramadan. Lalu yang diceritakan dalam ayat tadi menurut ulama itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Karena Al-Quran itu disimpan di Lauh Mahfuz. Nanti kalau bapak ibu pergi ke sana tengok sajalah ada apa tidak. Kalau sampai ke Lauh Mahfuz itu disimpan di sana. Dari mana kita bisa tahu? Dari surah Al-Waqi'ah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayat itu bercerita tentang Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang tersimpan fi kitabim maknun, dalam tempat yang terpelihara, dalam kitab yang terpelihara. Di mana itu? Di Lauh Mahfuz. Karena dia berada di Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, tak dapat disentuh kecuali oleh orang yang suci. Jadi katanya malaikat pun tak dapat menyentuh, malaikat cuma yang dapat menyentuh, manusia tak dapat menyentuh. Jadi maksud Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan ada dua versi. Satu, dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Yang kedua versinya, urutan Al-Quran diturunkan secara berturut-turut pertama kali terjadi pada bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Sebelum saya ada perubahan metode. Jadi dalam waktu beberapa menit saja metode bisa berubah. Cuman yang di tangan saya ini ukuran lebarannya banyak betul. Apakah kita bisa menjawab semuanya atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kita baca saja. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sudah diizinkan. Bagaimana ketika berpuasa di bulan Ramadan terus tiba-tiba keluar mani disebabkan melihat sesuatu yang dilarang? Batalkah puasanya? Bagaimana kalau disengaja terlihat atau terbayang dan terlintas di pemikiran? Ini kalau begini pertanyaannya anak-anak muda punya ya. Bagaimana kalau sekiranya menghayal lalu kemudian keluar mani? Mohon maaf Bapak Ibu, dalam fikih ini memang harus disebut kata dasarnya. Jangan bilang saya nanti pornografi, tidak. Karena nanti tidak mengerti. Saya bilang nanti dengan istilah-istilah tertentu bingung apa bendanya itu. Maka disebut yang aslinya. Nengok lalu keluar mani, apakah batal puasa? Jawabannya iya. Puasa menjadi batal karena keluarnya mani, dan dia wajib mengqadanya di hari yang lain
tapi tidak wajib kafarah, tidak kena denda sebagaimana halnya denda yang terjadi ketika kita melakukan hubungan suami istri. Kalau suami istri melakukan hubungan di siang Ramadan, maka dendanya ada tiga. Satu, yang jelas batal ibadah puasanya, kemudian dia kena denda. Satu, puasa 2 bulan berturut-turut. Dua, memberikan 60 orang fakir miskin makan. Tiga, memerdekakan hamba sahaya. Ada yang membuat urutannya, memerdekakan hamba sahaya, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, dan kemudian memberi 60 orang fakir miskin makan. Itu dendanya bagi suami istri yang melakukan hubungan. Tapi bagi orang-orang yang tak melakukan hubungan, namun juga terjadi benda itu, keluar juga mani, maka batal puasa, cuman dia tidak wajib dikenakan kafarah. Dia cuman perlu mengqadha puasanya saja. Tetapi tentu saja ini menimbulkan kerugian, karena berarti cuman perut yang dipuasakan, tenggorokan yang dipuasakan, mata tak dipuasakan. Makanya tadi kita sampaikan, mata harus puasa juga. Berhenti melihat yang tak elok. Kalau sampai keluar bukan tak elok, elok betul. Berhenti melihat yang tak dibolehkan. Maka Allah Ta'ala bilang, "Qul lil mu'minin," katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Tundukkan pandangan. Katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Jadi kalau keluar mani disebabkan khayalan, melihat dan lain sebagainya, maka batal puasa dan wajib diqadha di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada dua. Saya mau nanya Ustaz, boleh? Apa hukumnya tentang lansia yang sudah pikun dalam berpuasa? Kalau sudah pikun itu, ia masuk ke dalam kategori anak-anak. Minkum mayatawaffa wa minkum mayuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Kata Allah Ta'ala, kami hidupkan kalian, ada yang dipanjangkan usia sehingga sampai tua, ada juga yang dimati ketika muda. Kalau kalian sampai tua, maka kami cabut ilmu kalian yang ada. Setelah itu kalian akan mengalami yang namanya pikun, karena Allah mencabut ilmu. Sebab itu orang pikun itu WC dia tak tahu, telepon nanti dijadikan sebagai baju, dikasih rok pakaikan ke kepala, dan lain-lain sebagainya. Itu orang pikun, ditunjukkan WC di situ, malah perginya ke dalam kamar, itu kena pikun itu. Nah, orang yang pikun statusnya sama dengan anak-anak. Badannya besar, tetapi pemikirannya pemikiran anak-anak. Kalau sudah masuk ukuran anak-anak, maka dia tidak diperintahkan lagi untuk berpuasa, tapi dia boleh dibayarkan fidyahnya. Menurut sebagian ulama, rufi al-qalam an thalathin, diangkat pena dari 3 golongan. Anin na'im hatta yastaikid, orang tidur sehingga dia bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak-anak sehingga dia dewasa. Wa anil majununi hatta yufik, orang-orang gila sehingga dia sadar. Jadi orang pikun itu boleh dibayarkan fidyahnya, tapi tidak wajib digantikan qadhanya. Kalau sekiranya dia tua dan tak lagi mampu berpuasa, dia sadar sedikit-sedikit, tapi dia sangat sulit berpuasa, boleh dibayar fidyahnya saja tanpa disuruh dia berpuasa. Terima kasih Ustaz. Bagaimana kondisi tidur yang dikatakan ibadah saat berpuasa Ustaz? Saya pikir jangan ngorok sehingga tidak mengganggu orang lain. Kalau kondisi tidur itu tidak ada aturan khusus, cuman orang beriman itu sebagaimana contoh yang diberikan Nabi, dia selalu miring ke sebelah kanan. Miring ke kanan dan alaslah dengan, kalau Nabi mengalasnya dengan tangan, mungkin karena beliau tak begitu cukup bantal boleh jadi. Nah, kalau kita ada bantal di rumah boleh pakai bantal, cuman miring ke kanan itu sunnahnya. Apa sebab? Untuk menghindari terlalu nyenyak tidur. Karena kalau kita tidur miring, tidur kita tidak seberapa nyenyak biasanya. Tapi kalau sudah menelentang namanya, itu yang mengeluarkan bunyi-bunyi gegaran itu. Nah, yang kadang-kadang membuat rumah terasa bergetar, nah, itu disebabkan tidur menelentang.
Jadi eloknya tidur itu dalam kondisi miring ke sebelah kanan. Sunnahnya begitu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz? Nah, sebenarnya dalam pertanyaan pendapat kita inilah yang paling enak. Karena kita tak perlu baca Al-Qur'an lagi. Tak perlu baca hadis, pendapat kita. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perilaku yang bermalas-malasan ketika Ramadan dengan menjadikan dalil utama bahwa yang tidur di bulan Ramadan itu dinilai sebagai ibadah. Ini saya rasa karena saya menyampaikan itu tadi. Lalu kemudian muncul. Begini. Kalau sekiranya tidur itu adalah ibadah, bagaimana dengan baca Al-Quran? Kalau sekiranya tidur itu adalah ibadah, bagaimana dengan membaca buku, berzikir kepada Allah? Jadi kalau tidur itu sudah dikatakan ibadah, benar. Cuman berzikir kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya daripada tidur itu. Ibarat berpacu, karena dalam bulan Ramadan itu ibu bapak, kata Allah Ta'ala, inna fa yanzurullahu ila tanafusikum, Allah melihat perlombaan kalian. Yang namanya berlomba, takkan pernah orang tidur diikutkan berlomba. Kalau orang tidur disuruh berlomba, sampai dia ke garis finish? Tidak, orang sudah sampai ke sana, dia tak sampai-sampai, karena tidur nih. Maka oleh karena itu, tidur itu boleh. Dan itu ibadah. Tetapi berzikir, beribadah jauh lebih baik di dalam bulan Ramadan itu berbanding tidur berkepanjangan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau tidur terlalu banyak, makruh hukumnya. Ada teman saya dulu waktu kuliah di Mesir, tidur dia habis subuh, bangunnya sebelum berbuka puasa. Zuhur lewat, asar lewat. Anak Bogor, namanya Ajay Kumar, nama India sedikit, tapi Muslim. Jadi tidur dia habis subuh, bangunnya pas 5 menit mau berbuka. Nah, disitulah di waktu 5 menit itulah sembahyang zuhur situ juga, sembahyang asar di situ juga. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berbuka puasa. Jadi kalau terlalu banyak tidur makruh hukumnya menurut sebahagian ulama fikih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah membaca Al-Quran diulang-ulang dari juz 1? Apakah membaca Al-Quran diulang dari juz 1? Atau boleh tidak disambung bacaan Al-Quran yang saya baca setiap hari? Berkenaan dengan khatam Al-Quran, ada satu hadis menjelaskan. Kalau kalian mau menghatamkan Al-Quran, maka dapat begini. Ada satu hadis. Tetapi bagi kita yang tidak dapat menghatamkannya karena banyak, maka bacalah Al-Quran itu sesuai kemampuan. Karena tujuan membaca Al-Quran itu bukanlah khatam, tetapi membiasakan diri membacanya. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran itu, karena nanti di hari kiamat, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Baik itu dimulai dari juz 1 sampai selesai, ataupun dimulai dari tengah, dan dimulai dari mana saja. Ibu bapak yang dirahmati, ada 3 orang sahabat yang selera memiliki selera baca berbeda. Namanya Abu Bakar, Umar, Bilal. Abu Bakar, dia suka membaca pelan-pelan. Tak terdengar suaranya, dia namanya. Itu suka Abu Bakar. Umar suka membaca keras-keras. Bilal suka milih-milih ayat. Yang dipilihnya Al-Baqarah, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Muluk. Semuanya ini diridhai oleh Nabi. Tidak ada yang tak diridhai. Jadi semuanya baik. Silakan baca Al-Quran. Yang tak baik itu bulan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak dibaca sama sekali. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf jika vulgar. Saya maafkan. Apakah masturbasi di bulan Ramadan membatalkan puasa? Mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa. Lalu bagaimana hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah kena kafarah, tapi menurut yang lain tidak. Dia wajib mengqadanya, tetapi puasanya batal karena masturbasi itu. Wallahu a'lam. Dalam bahasa fikihnya itu istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja.
Ustaz, ya, apakah kita wajib ke kuburan keluarga sebelum bulan Ramadan? Tidak wajib. Tetapi boleh kita ke kuburan, silakan saja. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, kata Nabi. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Semaka ala fazuruha, sekarang ziarahilah kubur itu. Nah, dalam perintah ini maknanya cuma sunat berziarah kubur, tidak wajib. Dan tidak ditentukan oleh Nabi kapan waktunya. Di bulan Dzulhijjah boleh, di bulan Safar boleh, di bulan Ramadan pun boleh. Cuma orang kita kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan itu baru datang ke kuburan. Kasihan orang-orang tua. Dibersihkan kuburannya sekali setahun aja. Begitu akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi jadilah baik itu. Boleh berziarah ke bulan di ke kuburan di bulan suci Ramadan atau sebelumnya, tapi tidak wajib. Apa saja yang kita lakukan saat berziarah ke kuburan? Mendoakannya. Doakan orang tua itu. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawira. Ya Allah, ampunkan aku atau kedua orang tuaku. Tambahan, Pak. Pakai tambah. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Boleh baca Al-Quran atau baca ayat apa saja, menurut ulama Syafi'i dibolehkan. Karena ada satu ayat, satu hadis yang menjelaskan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Menurut ulama Syafi'i, Yasin itu bisa dibaca ketika dia berada di depan, bahkan sampai dia di dalam kuburan pun masih boleh juga dibaca. Wallahu a'lam. Jika kita sebelum sempat membayar puasa Ramadan yang lalu, kemudian telah berlalu satu tahun, berlalu Ramadan satu tahun setelahnya, namun masih belum diqadha juga, nah ini malas betul nampaknya. Apakah saat kita mengqadha puasa tersebut, apakah hanya mengqadha seperti biasa atau ada hal yang perlu ditambah? Menurut jumhur ulama, ada yang perlu ditambah. Apa itu? Fidyah. Jadi ibu-ibu, para perempuan atau siapa saja yang kemarin tidak bisa berpuasa karena datang haid, semestinya dia mesti bayar setelah hari raya Idul Fitri, di situ mulainya. Sampai tahun depan belum juga lagi di qadha. Masuk pula bulan puasa yang tahun depan ini belum juga di qadha. Maka begitu dia mengqadha nanti, dia mesti mengqadha dan menambahnya dengan fidyah. Menurut jumhur ulama kecuali Imam Hanafi. Apa itu fidyah? Ganti. Berapa jumlah fidyahnya? 675 kilogram. Oh, berat itu. 675 gram makanan pokok. Bukan kilogram, gram. Kalau kilogram 670, pakai truk bawahnya. Kalau sempat 7 hari, 7 truk. Kemana mau dibeli? Jadi jumlahnya berapa? 675 kilogram, 675 gram makanan pokok. Tergantung makanan pokok kita apa. Kalau makanan pokok kita jagung, maka bayar dengan jagung 675 gram. Kalau beras, beras. Kalau sagu, pakai sagu. Kalau pizza, bayar dengan pizza 675 gram. Wallahu a'lam. Jadi perempuan yang tak belum lagi mengqadha puasanya sampai satu tahun pula, maka dia perlu menambahnya. Amal sunnah apakah yang dapat diterapkan dalam Ramadan? Banyak. Satu, tarawih. Yang kedua, witir. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, banyakkan bersedekah. Karena di dalam bulan Ramadan itu adalah saat dan kesempatan untuk bersedekah yang paling baik. Tidak dapat sedekah barang, sedekah senyum. Tidak harus bersedekah besar, ibu bapak. Sedekah yang kecil-kecil itu sudah cukup itu. Siapa yang membukakan orang puasa dengan satu permukaan, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa harus mengurangi pahala puasanya. Jadi kalau kita punya air es Bandung di rumah, berikan kepada orang yang berada di sebelah. Apalagi kalau di sebelah itu saya. Nah, itu lebih mantap. Tapi orang kita jarang. Kalau sudah bersedekah itu jarang. Di Arab kalau kita lihat di bulan Ramadan ini sengaja dibentang tikar panjang di jalan
dan kemudian disusun makanan, semua orang boleh singgah. Ada timnya untuk mengajak orang lain, singgahlah di tempat kami. Bangga betul mereka kalau ada orang turun dari bus tak kenal, kemudian singgah mereka di tempat pembukaan itu. Itu Ma'idatul Rahman namanya, kalau di Arab. Nah, di tempat kita ada juga tersedia begitu, di pasar Ramadan. Tapi kalau pulang, tinggalkan uangnya. Yang gratis tidak ada. Kemudian disambung, ini dua pertanyaannya. Boleh tak kalau kita berenang saat puasa? Masya Allah. Berenang di mana pula ya? Boleh tidak kalau kita berenang di saat puasa? Makruh hukumnya berenang di saat puasa, karena dikhawatirkan akan menyebabkan masuknya air ke dalam bagian-bagian tertentu dari tubuh kita. Tapi kalau kita memang mandi di sungai dan kebiasaan berenang sebentar, tidak mengapa. Boleh tidak mandi di siang hari saat bulan puasa? Boleh. Kalau mandi itu bolehlah. Apalagi memang bau belacan, nah, jangan tak mandi pula, batal puasa orang lain. Jadi boleh, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana meraih ampunan di bulan suci Ramadan, dan apa adakah tanda-tanda bila dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala? Baik, ini banyak. Kalau ini pertanyaannya, ini satu kali ceramah ini buat. Sekarang terserah, mau saya jawab atau tidak? Jawab sajalah. Bagaimana meraih keampunan di dalam bulan suci Ramadan? Satu, mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh keampunan itu. Udhu rabbakum tadarru'an wa khufya. Mintalah kepada Tuhan kalian dengan penuh tadarru', sungguh-sungguh memintanya. Jangan minta sembarangan, seperti doa yang tak lahir dari hati. Tangan diangkat tapi mulut berucap seolah-olah tak berharap doa itu yang bukan. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Itu enggak mau diampuni namanya itu. Kalau ada orang minta begitu, mesti tidak akan kita beri. Tapi mintalah serius. Kalau boleh keluarkan air mata, biarlah menangis, karena di dalam menangis itu nampak keseriusan. Yang kedua, yakinlah bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersifat pengasih penyayang. Dia bentangkan tangannya untuk orang yang berdosa di siang hari pada malam hari, dan dia bentangkan tangannya di siang hari untuk orang yang berdosa pada malam hari. Yang ketiga, jangan terburu-buru minta dikabulkan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku sesegera mungkin. Nah, itu tak boleh. Karena tidak boleh ada manusia yang memaksa Tuhan. Jangan didesak, tapi sabarlah. Dan kemudian, jangan pakai kalimatnya, apa namanya, sajak. Sajak ini diberikan pilihan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah aku kalau engkau mau. Kalau engkau tak mau, ya enggak apa-apa, itu terserah engkau ya Allah. Jangan pakai kalimat itu. Karena kalau pakai kalimat itu berarti kita tidak yakin. Kemudian lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa tips. Sebelum kamu berdoa, puji Allah dulu. Kemudian puji, sebut kekuasaannya. Baru kemudian minta. Jangan to the point saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu to the point betul. Pakai prosedur standar, biasa. Sama seperti kita mengirimkan surat permintaan kepada yang terhormat. Bersama surat ini kami sampaikan, mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah, baik keluarga, dalam pekerjaan, banyak sekali. Itu satu paragraf, itu masih pujian semua. Nah, baru yang terakhir, proposalnya di situ. Kami mohon bantuan agar masjid kami diberikan sumbangan. Prosedurnya begitu, puji Allah Ta'ala dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam hadis lain kata Nabi, baca Al-Fatihah dulu 7 kali, baca qul huwallah, baru kemudian mohon kepada Allah apa yang kita minta. Jadi begitu, wallahu alam. Apa ada tanda apa dosa kita diampuni? Ada. Yang pertama, dia berubah dari model yang lalu, tak lagi sama seperti dulu. Yang kedua, dia lebih rajin. Yang ketiga, dia mulai bersahabat dengan orang-orang baik.
Dan yang keempat, dia lebih senang mengganti perbuatan buruk dulu dengan perbuatan baik. Jadi kalau empat itu ada pada orang yang bertaubat, maka tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pink ini perlu dibaca ini. Ustaz, bagaimana jika kita lupa jumlah utang puasa kita? Manusia itu selalu lupa jumlah utangnya. Dan selalu ingat jumlah utang orang lain kepadanya. Kalau ada kita minjam uang kepada orang lain, sering kita lupa. Tapi coba orang lain minjam uang ke kita. 6 tahun tak lupa-lupa. Asal nampak wajahnya teringat utang 10 ribu pernah dipinjam. Tapi utang kita 100 ribu, 3 hari sudah lupa. Bagaimana jika kita lupa utang puasa? Bayarlah sesuai dengan keyakinan kita. Berapa rasanya ini? Rasa-rasanya sudah terbayar. Itulah yang menjadi ukuran. Karena dihitung usia 13 tahun sudah mulai haid, berarti sudah mulai puasa. Sampai 36 tahun tak, itu jarang-jarang sekali puasa. Banyak betul itu. Berapa jumlah puasanya tak diketahui lagi. Maka ukurlah dengan keyakinan, seberapa kita yakin itulah yang harus menjadi patokan. Wallahu a'lam. Ustaz, pada bulan Syawal lebih dulu mengqadha puasa atau puasa sunnah Syawal terlebih dahulu? Menurut ulama Syafi'i, apabila sudah selesai bulan suci Ramadan, maka menjadi beban yang harus diutamakan oleh orang-orang yang harus mengqadha puasa, mengutamakan qadha puasanya daripada puasa sunnah Syawal terlebih dahulu. Jadi selesai bulan suci Ramadan, qadhalah puasa itu segera. Karena sunat itu dibuat atau dibuat tidak ada tuntutan. Tapi qadha itu kalau tidak dibuat, maka kita dituntut melunasinya. Mendahulukan qadha adalah lebih baik daripada mendahulukan puasa sunat di bulan Syawal, menurut ulama Syafi'i dan Hambali. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya, insyaallah tanggal 13 Juni mendatang saya akan dinas di dua rumah sakit. Allahu akbar. Satu rumah sakit saja sangat repot, apalagi dua rumah sakit. Dinas tersebut tentu akan menjadi tidak maksimal amal-amalnya. Sementara pada bulan suci Ramadan, Allah memberikan kesempatan untuk beramal yang saleh dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam, mungkin dokter yang bertanya atau siapa saja. Kalau sekiranya tidur saja kita sudah berpahala, bagaimana dengan mengurus orang yang sakit? Bagaimana dengan menolong orang yang sakit? Kalau sekiranya hadiah saja kita sudah berpahala di bulan Ramadan itu, bagaimana dengan mengurus orang yang sakit, yang perlu meminta, yang meminta bantuan kita dan meminta ini? Maka pahala mengurus orang dalam bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada pahala tidur, daripada pahala diam, bahkan daripada pahala membaca Al-Quran sekalipun. Lebih besar pahala menolong orang lain itu. Membaca Al-Quran itu untuk diri kita, menolong orang lain itu untuk umat manusia, lebih utama itu. Jadi kalau tak dapat sholat, apa namanya ini, apakah minta dispensasi sholat tarawih ini? Kalau tidak dapat sholat tarawih juga lah. Andai kata memang tugas seperti itu tak dapat, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Sholat tarawih itu ada 20, ada juga yang 8. Buat yang sesuai dengan keadaan. Jangan ketika dinas buat sholat 20 terlantar dinas. Buat sholat 8. Dan kalau tidak bisa berjamaah, tidak mengapa. Karena sholat tarawih itu pernah ditinggalkan oleh Nabi pada malam ketiga, beliau sholat sendiri saja. Karena takut dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kewajiban bagi umatnya. Semoga Ibu Haja selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala yang berdinas di dua rumah sakit. Mudah-mudahan saya tidak sakit nanti dan bertemu dengan yang bertanya ini. Pak Ustaz, ya, waalaikumsalam. Puasa kami yang perempuan ini kan sering bolong. Yang laki-laki lebih sering bolong lagi. Tidak penuh puasa di bulan Ramadan, tapi kita tidak ingat berapa yang bolong. Tadi sudah kita jawab pada pertanyaan. Ustaz, bagaimana jika kita lupa jumlah utang puasa kita? Ukur dengan keyakinan kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membayar puasa kita yang bolong sementara kita tidak ingat berapa jumlah yang bolong? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, sudah saya jawab. Ini banyak pertanyaannya nih.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa niat puasa pada bulan Ramadan boleh dibaca di awal Ramadan untuk satu kali ke depan. Apakah betul itu? Menurut ulama Malikiyah. Catat, menurut ulama Malikiyah boleh kita baca di awal bulan suci Ramadan saja. Apa bunyinya? Sengaja aku berpuasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Karena tidak ada puasa lain pada waktu itu, satu bulan itu, selain bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu puasa sunat, tak sah. Kalau ibu-ibu puasa qadha, tak sah. Semuanya puasa Ramadan. Tetapi lebih baik kita mentajdid, memperbaharui niat itu setiap malam. Karena Nabi berkata, "Man lam yabitu siyam," siapa yang tidak berniat pada malam hari, "fala hatta tulu'il fajri," sehingga terbitnya matahari, "fala siyamalah," maka tidak sempurnalah puasanya. Siapa yang tidak berniat pada malam hari sehingga terbit fajar, maka tidak sempurnalah puasanya. Jadi lebih elok dibaca setiap malam berbanding satu bulan. Assalamualaikum Ustaz. Sahkah puasa seorang perempuan jika ia belum melunaskan hutang puasa di tahun lalu? Sah. Cuman puasa tahun lalu tidak terbayar. Kalau dia puasa tahun ini, puasa kemarin belum dibayar lagi, sah puasa tahun ini, tapi hutang kemarin tetap perlu dibayar. Pada bulan Ramadan, wanita hamil dan menyusui, apakah boleh tidak berpuasa dan diwajibkan tidak berpuasa? Boleh dia tidak berpuasa dan wajib baginya qadha serta fidyah menurut jumhur ulama. Wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, wanita yang hamil juga boleh tidak berpuasa, dan setelah itu dia wajib qadha dan juga membayar fidyah. Berapa ukurannya? 675 gram makanan pokok, tergantung makanan pokoknya. Bagaimana apabila saat berpuasa kita sering mandi dan keramas? Tidak ada masalah. Innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niatnya. Kalau mandinya itu supaya kenyang, karena ada juga orang mandi kenyang. Orang mandi dua kali sehari, dia mandi 14 kali satu hari. Biar sejuk terus badan. Setiap setelah mandi, kenyang. Itu mungkin nanti bisa merusak puasa. Bagaimana cara mengganti puasa dari 3 tahun yang lalu Ustaz? Apakah qadha ditambah fidyah atau hanya qadha tambah fidyah? Satu hari sebanyak 675 gram makanan pokok kali 3 tahun. Kalau satu tahun itu 7, berarti 3 kali 7 21. Puasa 21 hari, kemudian diganti dengan tanpa fidyah 21 kg beras. Membeli di kedai 675 gram itu payah. Timbangkan saya 675 gram, berapa harganya? Apa ya tukang kedainya? 1 kilo sajalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh menyelenggarakan akad nikah pada bulan Ramadan? Pelit namanya. Sudah jelas orang berpuasa mau akad nikah pula bulan Ramadan itu. Itu pelit namanya itu. Jangan akad nikah bulan Ramadan. Apa tujuannya? Apa orang supaya orang tidak makan? Itu namanya pelit. Kalau soal boleh, tidak ada larangan. Cuman pelit. Apalagi dibuat di siang hari. Kata protokolnya nanti, karena siang ini kita sedang berpuasa, jadi kami tidak menyediakan makan untuk siang ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kalau dibuat akad nikah di bulan Ramadan, tidak ada orang datang. Boleh, boleh. Tidak ada larangan. Akad nikah itu boleh di mana saja, kecuali pada waktu ihram di haji. Selain ihram boleh, tapi kalau di bulan puasa, tapi pelit. Jangan di bulan puasa buat. Kita tahu bahwa imsak itu hanya ada di Indonesia. Siapa bilang? Di Malaysia juga ada. Di Singapura juga ada.
Lalu waktu untuk menahan itu yang sebenarnya ketika imsak atau tiba azan subuh. Sebenarnya ukurannya adalah azan subuh. Apabila azan subuh berkumandang, maka di situ sudah wajib meninggalkan makan. Lalu kenapa mesti ada imsak? Untuk berhati-hati. Makanan kita kan tak semuanya bisa langsung instan hilang rasa. Ada makanan kita itu yang lama rasa pedasnya. Makan dendeng balado, pakai lado kutu pula. Itu dendeng lado itu kalau dimakan hilangnya 30 menit. Nah kalau begitu mau azan baru berhenti, bagaimana minumnya nanti? Tak minum, mulut sudah merah dibuat. Minum, azan sudah berkumandang. Apa yang mau dibuat? Mungkin larinya ke kipas lagi, buka mulut di kipas supaya sejuk sedikit. Oleh karena itu, boleh kita imsak? Boleh. Apa batasnya? Kalau sudah terdengar azan berkumandang, maka tinggalkanlah makan, karena disitulah mulai wajibnya kita berpuasa. Apa hukum berkumur-kumur ketika berwudu di bulan Ramadan? Makruh hukumnya. Makruh berkumur-kumur ketika berwudu di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun berkumur-kumur itu pada dasarnya adalah sunat, tapi dalam bulan Ramadan perlu ditinggalkan. Apa sebab? Karena rasa air itu takut masuk ke dalam tenggorokan sehingga menyebabkan puasa kita batal. Eloklah tidak berkumur-kumur. Kan tadi kata Allah Ta'ala, mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Jadi enggak usah kumur-kumur, bau-bau sedikit biasalah itu. Karena Allah senang. Ustaz, bagaimana kalau kita menelan ludah? Boleh, jangan tak telan pula ludah. Kalau sempat menelan ludah tak bisa, kacau ini. Kering tenggorokan dibuatnya. Apakah puasa kita batal? Tidak. Tidak batal puasa. Sekalipun ludah itu banyak di dalam mulut kita. Menurut ulama Syafi'i tidak bisa tidak puasa, tidak batal puasa karena tak mungkin kita tidak menelan ludah. Setiap keluar ludah, di ludah dibuang. Keluar ludah dibuang, maka sampai jam 9 pagi tenggorokan sudah kering total. Ini bisa basah ini karena ludah. Yang bertanya Firmada Fadil, mohon maaf lahir batin. Untuk dibacakah ini atau apa nih? Ada 4 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalkan selama bulan puasa haid terus, bagaimana Ustaz? Haid terus 1 bulan tuh. Terus kalau ganti puasa boleh fidyah, itu syaratnya apa? Kalau yang namanya haid itu datang kepada wanita sesuai periode normal. La ilaha illallah. Ini kalau fidyah itu, kalau haid itu dia akan datang kepada wanita pada dengan kadar normal sesuai dengan kebiasaan wanita itu. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 9 hari, paling lama 15. Apabila terjadi masa haid terlampau panjang, melebihi kadar kebiasaan, berarti itu bukan lagi haid namanya, tetapi disebut istihadah. Masa istihadah ini seorang perempuan boleh beribadah di luar jadwal haidnya. Umpamanya setelah menjalannya 7 ini, maka setelah 7 itu boleh sholat, boleh berpuasa, sekalipun masih keluar darah sampai selesai bulan suci Ramadan. Karena darah itu bukanlah darah haid, tetapi namanya darah penyakit. Itu perlu dirawat, dibawa ke dokter dan silakan dirawat. Karena penyakit, maka sholat dibolehkan, berwudu juga dibolehkan, puasa juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Ini banyak pekerjaan saya, lebih banyak dari pengusaha besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran karena hanya ingin mengejar target, yaitu 2/3? Tidak ada masalah mengejar target, tapi sebenarnya membaca Al-Quran itu lebih baik kalau dipahami maknanya. Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu yatadarasun, beliau belajar.
Siapa yang mengajar? Jibril. Yang namanya belajar itu bukan hanya membaca, tetapi juga memahami maknanya. Kalau boleh, baca tafsirnya. Ikutlah kelas-kelas tafsir. Nah, bagaimana dengan mengejar target? Tidak ada masalah, tetapi lebih baik membacanya dengan penuh pemahaman. Membaca terburu-buru akan menyebabkan kita rugi, karena kita tidak dapat mengambil faedahnya sama sekali. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa nanti hasilnya? Maka lebih baik memahami sekalipun tidak terkejar target. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bolehkah kita sholat tahajud sesudah makan sahur? Boleh. Tergantung makan sahurnya jam berapa. Kalau subuh jam 5, sahurnya jam 5 kurang 10, berhenti jam 5 kurang 5, lalu mau sholat tahajud jam 5 kurang 5 itu sudah terlalu mepet. Apa yang harus kita buat? Tunggu saja waktu sahur. Kalau mau sholat tahajud juga, bangun lebih cepat. Umpamanya ibu masak jam 2. Witir sudah tadi pada waktu sholat tarawih. Jam 2.30, jam 3 sudah selesai masakan. Apa yang mau dibuat? Tidur, takut semuanya terlewat. Karena kunci ada pada kita. Kalau kita tidur, maka bapak tidur, anak-anak tidur, semua tak akan ada yang bangun. Lalu bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Apakah mesti ditutup dengan witir? Tidak perlu. Karena la witrana fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah berwitir tadi setelah sholat tarawih, maka tak perlu lagi berwitir. Dan kita boleh sholat sunat tahajud sebelum sahur. Satu ini lima pertanyaannya. Apa niat puasa untuk satu bulan Ustaz? Sengaja aku berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Apa hukum ketika azan sedang makan? Apa hukum ketika azan sedang makan pada bulan Ramadan? Mungkin maksudnya ini, azan sudah berkumandang, kita sedang makan, wajib dihentikan makannya. Karena berarti disitulah batas mulai menahan puasa. Apa hukumnya kalau sekiranya kita sedang makan, azan berkumandang di masjid untuk berbuka? Bagus. Good. Jangan tunggu azan selesai dulu. Kalau di tempat saya, tunggu halal falah dulu katanya. Halal falah. Kalau azan sudah berkumandang, tanda maghrib sudah masuk. Berbuka puasalah ketika itu. Nabi sebut, umatku akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka mendahulukan atau menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Tapi jangan pula terlalu segera. Jam 4.30 sore sudah berbuka. Nah, itu bukan segera namanya, membatalkan. Apa hukum puasa tapi tidak sholat? Sah puasanya. Tetapi hilang kapak karena mencari penjahit. Puasa itu sah, karena tidak ada syarat yang mengapa yang membatalkan puasa itu meninggalkan sholat. Tetapi di hari kiamat, sholat itulah yang pertama Allah periksa, baru kemudian yang lain-lainnya. Kalau sholat tak sempurna, maka nanti puasa tak dapat diandalkan. Banyak yang begini nih. Apa amal yang paling baik pada bulan Ramadan Ustaz? Berpuasa di bulan suci Ramadan, bersedekah, bertadarus, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah witir, qiyamul lail, dan lain-lainnya. Tanggal berapa nuzulul Quran? 17 Ramadan atau 27 Ramadan? Tidak sepakat ulama dengan kedua-duanya. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 27. Persoalan kapan turun itu tidak ada masalah. Sekarang yang penting, bacalah Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Cuman orang kita banyak membuatnya tanggal 17. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Karena persoalan tanggal itu tak ada masalah. Orang berhitung dengan tanggal ini kan selalunya di ujung bulan. Di ujung bulan, di awal bulan, dan keluar gaji apa belum. Tanggal berapa sekarang? Nah, itu yang selalu ditengok. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum mengikuti sholat tahajud berjamaah di masjid? Boleh. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat, melaksanakannya bersama sahabat? Nabi SAW bila sudah selesai, bila sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, ayqadha ahlahu, beliau membangunkan ahli keluarganya. Ayo kita sholat. Jadi boleh sholat berjamaah
dalam melaksanakan solat sunat tahajud, tetapi lebih baik melaksanakannya sendiri. Apa sebab? Takut masuk riya ke dalam hati. Riya takutnya. Nanti pulang subuh-subuh tanya orang, dari mana Bu Hajah? Enggak tahu ya. Dari An-Nur. Di situ ada solat sunat tahajud, alhamdulillah saya selalu pergi, enggak pernah kosong ini. Orang tak tanya berapa kosong apa tidak. Sudah dikatakan pula, tak kosong-kosong ini. Banyak, itulah sekarang ini hanya orang-orang terpilih saja yang salat tahajud di meja An-Nur itu. Habis pahala-pahala tahajud. Bahasa salat sunat, tahajud. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyakiti dan menyebut-nyebut amal kalian. Maka kalau boleh, tahajudlah sendiri tanpa ada orang lain yang tahu. Cuman masalahnya kalau tahajud sendiri itu tak semangat. Yang mendengar imam menangis itu pula yang membuat kita bangkit. Menangis imam, menangis pula kita. Tertawa imam, mau tak mau tertawa pula kita. Tapi kalau imam tak menangis, payah pula keluarnya air mata. Bagaimana cara berbuka puasa? Sesuai sunnah Nabi. Nah, ini ditanyanya puasa, berbuka puasa sesuai sunnah Nabi. Yang sesuai dengan sunnah Nabi, berbuka puasa itu yang pertama, makan yang manis-manis. Jika boleh, tamarat. Nabi berpuasa, berbuka puasa dengan tamarat, berbuka dengan beberapa biji buah kurma. Nah, tak ada buah kurma di rumah, beli dengan saya. Ini sesuai pertanyaannya dengan jualan saya ini. Kalau tidak ada buah kurma, maka boleh buah-buah yang lain. Bukan kurma itu harga mati. Kalau tidak ada kurma di rumah, ada rambutan. Berbuka dengan rambutan. 3 biji. Kalau cuma ada buah semangka, 3 biji. Nah, berbukalah dengan semangka, 3 biji. Kuat berbuka semangka, 3 biji. Berbuka dengan buah, itu maksudnya. Kalau tidak, kata Nabi, minumlah air terlebih dahulu, jangan langsung ke lontong pecal. Apalagi ke gado-gado. Kita tak sabar nengok lontong pecal itu sudah netes rasanya. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung disendok. Itu tak sesuai sunnah. Yang sunnahnya bagaimana? Makan buah dulu. Karena untuk menetralkan perut. Setelah makan buah beberapa biji, minum air, sholat dulu. Baru kemudian lanjutkan dengan makan makanan berat. Itu sesuai dengan sunnah. Wallahualam. Ustaz, bagaimana jika bulan Ramadan ini saya masih jomblo? Mudah-mudahan setelah Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, kawinkanlah yang menulis ini setelah bulan Ramadan tahun ini. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih mulia untuk wanita? Sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid? Sholat tarawih ini sebenarnya boleh di mana saja. Di rumah boleh, di masjid pun boleh. Tetapi Umar bin Khattab dulu mengumpulkan orang-orang di masjid dan kemudian beliau membuatnya di masjid. Perbuatan Umar itu disetujui oleh semua sahabat tanpa terkecuali. Karena katanya, bulan ini bulan di mana malaikat ikut berjamaah ibadah. Bulan di mana semua nikmat diturunkan oleh Allah. Maka dimobilisasi oleh Umar semua orang untuk beribadah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan setiap langkah menuju masjid, dapat 1 pahala, gugur 1 dosa, dan kemudian diangkat 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita duduk di masjid, maka kita adalah berstatus sebagai tamu Allah Ta'ala. Kalau ditanya lebih baik sholat di masjid. Ada hadis mengatakan bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa saat kita puasa masih banyak, mungkin tergoda oleh setan. Apa maksud setan itu dibelenggu? Maksud setan itu dibelenggu
bukan Allah Ta'ala ambil borgol dari neraka, kemudian diikat para setan itu dimasukkan dalam satu kerangkeng. Bukan itu maksudnya. Tetapi setan itu dibelenggu, pembelenggunya kita sendiri. Apa yang membelenggunya? Puasa yang kita lakukan itu. Karena kita sendiri yang membelenggu, maka kita juga bisa membuka belenggu itu. Itu sebabnya setan bisa masuk kepada manusia, walaupun di dalam bulan suci Ramadan. Setan dibelenggu, tapi di depan Ramayana itu ada warung jongkok ngepul-ngepul asap. Itu sebetulnya untuk wanita yang tak berpuasa. Tapi ternyata yang ikut di situ, sepatunya besar-besar, yang ngepul itu bukan asap sate, tapi asap rokok. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa membelenggu setan? Karena memang mereka tak puasa. Jadi puasa mereka tak dapat membelenggu setan. Betul dibelenggu? Betul. Siapa yang membelenggu? Kita sendiri. Dan kita juga lah yang melepaskan setan itu, tergantung kekuatan kita mencengkram setannya. Kuat apa tidak? Di siang hari setannya terbelenggu oleh kita. Pas waktu berbuka, setannya langsung terlepas keluar seperti burung lepas dari sangkar. Oleh kita juga. Di waktu siang mampu kita tahan. Begitu berbuka puasa, semuanya diminum. Semuanya dimakan. Tak berhenti-berhenti. Artinya setannya lepas pula ketika itu. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, boleh tidak sikat gigi di siang hari Ramadan? Makruh hukumnya siap sikat gigi di siang Ramadan. Saya langsung saja kena banyak. Makruh hukumnya gosok gigi pada siang Ramadan, terutama setelah zawal ke atas. Tapi di bawah zawal, di bawah waktu yang dirasa sudah panas, di bawah waktu yang terasa panas, menurut ulama Syafi'i tidak mengapa, tapi kurang baik. Apa hukumnya menangis pada saat puasa? Silahkan saja. Tergantung apa sebab menangisnya. Kalau sebab menangis karena belum dibelikan baju raya, saya rasa itu tidak baik. Tapi kalau menangis karena dosa, itu bagus. Di mana saja bagus. Ini sudah tanggal 29 Syahban, Ramadan, belum nampak lagi can-can beli baju raya. Itulah yang disangisi. Maka itu tak elok. Mencicipi makanan di ujung lidah batal enggak Ustaz? Tidak, kecuali kalau makanan itu kemudian ditelan. Letakkan di lidah, kemudian dikeluarkan. Makruh hukumnya meletakkan makanan di lidah karena dikhawatirkan akan tertelan makanan itu. Sebab lidah kita cuma bisa merasa panas dingin, tidak bisa merasa asin atau tidak, kecuali kalau dia sampai ke belah kiri kanan. Kalau sudah bercampur dengan air liur, baru terasa asin atau tidak. Kalau ibu-ibu letakkan di ujung lidah, cobalah tes. Tak akan terasa asin atau tidaknya. Kecuali jika dia bercampur dengan air liur. Kalau sudah bercampur dengan air liur, dibawanya ke sudut kiri dan kanan. Yang merasa itu sudut kiri dan kanan, itu nanti yang akan menyebabkan air ludah tertelan. Oleh karena itu, makruh hukumnya mencicipi meletakkan makanan di ujung lidah, apalagi kalau setelahnya ditelan pula, batal puasa. Berkumur-kumur saat wudu di bulan puasa boleh Ustaz? Boleh, tapi makruh. Sama dengan gosok gigi tadi. Apa perbedaan istighfar dengan zikir? Zikir itu artinya ingat kepada Allah, istighfar itu bahagian dari zikir. Tak semua zikir itu istighfar. Ada zikir itu La ilaha illallah, ada zikir itu alhamdulillah, ada zikir itu cuma nengok saja tapi dia kagum kepada Allah, itu juga zikir. Dan istighfar adalah salah satu bentuk zikir. Istighfar apa yang terbaik? Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu abduka, wa nahnu ala ahdika wa wahdika mastata'na, a'udzubika min syarri ma sana'na, abu'u laka bi ni'matika 'alaina, abu'u bi dzunubina faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang terbaik. Panjang? Kalau panjang nanti saya tuliskan. Bulan Ramadan tahun depan. Ustaz, kenapa penetapan awal Ramadan di Syawal selalu menjadi perdebatan? Dan ini terasa sekali di akhir-akhir ini. Karena perbedaan metode penglihatan. NU dan yang lain menggunakan metode ru'yah.
tengok dulu baru puasa. Muhammadiyah menggunakan metode hitungan. Yang namanya metode hitungan tidak perlu bulan nampak dulu, sudah bisa dihitung dari awal. Lalu mereka melihat, menengok hitungan itu, dan kemudian mereka mengeluarkan keputusan. NU, pemerintah menggunakan metode tengok dulu, kalau sudah nampak baru kemudian puasa. Nah, mana yang harus kami ikuti? Ikuti pemerintah. Apa dasar Ustaz menyuruh kami ikuti pemerintah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul dan orang yang memimpin di antara kamu. Di dalam perintah puasa juga Allah sebutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang sudah melihat bulan, maka berpuasalah. Kalau kalian tidak nampak bulan, kata Nabi, maka cukupkanlah bulan Syakban itu 30 hari sampai kalian melihatnya. Jadi banyak sekali perintah dari Nabi dan juga Allah Ta'ala supaya kita melihat, tidak cukup kepada hitung-hitungan. Lalu boleh kita pakai hitung-hitungan sebagai prediksi awal, tidak ada masalah, boleh saja. Tapi pastinya nanti setelah bulan Ramadan terlihat. Wallahu a'lam. Lebih diutamakan salat tarawih berjamaah atau sendiri-sendiri, Ustaz? Berjamaahlah. Kenapa 1000 bulan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan karena itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Dah habis dah. Tinggal 3 lagi. Boleh saya selesaikan? Boleh. Nah, boleh. Kasihan orang yang nulisnya. Ini lama tadi nulisnya. Ustaz, masyarakat kita sholat tarawih 2 rakaat, macam yang satu. 4 rakaat, 1 salam. Ada 2. Macam yang satu, 4 rakaat, 2 salam, 1 salam, dan ada lagi 2 rakaat, 1 salam. Mana yang paling afdal? Dua-duanya baik. Tergantung kepada kondisi. Kalau kondisinya orangnya tua-tua, buat 2 rakaat, 1 salam. Kalau kondisinya orang muda-muda, buat 4 rakaat, 1 salam. Tergantung kondisinya. Kalau lutut sudah bergemetar-gemetar, jangan lama-lama betul berdiri. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apabila kita mimpi saat tidur malam dan mandi wajib saat bangun sahur, tetapi tiba-tiba saat melakukan aktivitas rasanya seperti sisa dari mimpi tadi malam masih belum bersih lagi. Ah, ini namanya apa namanya ini? Payah pula menyebutnya. Apakah sah puasa? Sah puasa. Karena sudah mandi dan yang keluar dari kita tidak dianggap membatalkan puasa. Ustaz, apa hukumnya kalau kita selama puasa hanya di kamar menonton film saja dan main game saja? Ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang paling rugi. Wallahu a'lam. Sampai di situ minyaknya sudah habis, waktunya pun sudah habis juga. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.